yang tinggal di Bonapasso Gitti, dan perantau yang tinggal di penjuru dunia. Demikian pemerintah beserta wakil rakyat. Nasihat hikmat kehidupan. Alangkah baik kita ingat kedatangan Indorayo. Betapa banyak penderitaan menimpa warga Batak. Tapi terjadi reformasi, belajar pada yang maju. Semisal bangsa Finlandia menguntungkan semua pihak. Cerdaslah kita semua, tersedia pabrik yang akan mengolahnya. Beruntunglah Indorayo, rakyatnya pun makmur hidupnya. Uang pun masuk ke kas negara. Tersedia pabrik yang akan